Ayash dah pandai pegang tangan masa susukan dia. Alhamdulillah Ayash bertambah kuat dan sihat. Terima kasih pada yang mendoakan untuk Ayash. Itu perkongsian perkembangan terkini anak bongsu Syuib. Selain itu, Syuib juga berkongsi video menyusukan Ayash selain berkongsi keadaan terkini anak-anaknya terutamanya Matin. Di komen, sahabat dan peminat Syuib memuji betapa lebatnya rambut Ayash dan mendoakan supaya si kecil itu terus sihat dan membesar dengan baik. Okey, tak apa. Kita buk dan dulu Kau perlu tak selesa Dia dah tahu dah awak ni macam mana. Selamat petang sayang. Tak nak bangun. Nak susu ni. Cuma untuk anak-anak tu sebab dia dah beralih 100% lah dekat daddy dia. So apa-apa pun semua daddy. Lagi-lagi macam contoh Martin tu dia lagi tak boleh kalau tak ada bapak dia. So kalau dia nak tidur pun cari, nak makan pun cari, semua dia cari. Sebab dia yang paling rapat dengan saran ni. So untuk handle benda tu rasanya ada baiknya lah saya fokus dulu kat rumah, tengok anak-anak, plan untuk anak-anak, pelajaran orang, agamanya, ngajinya. Dan tu dengan di sini pun ni tengah nak betulkan mana yang tak betul. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.